Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, yang mana kita mengharapkan kepada Allah agar Allah menerima segala amal ibadah kita dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqamahan sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari yang bernama Jundub bin Junadah, salah satu sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, annahu gama indal Ka'bah, suatu hari beliau berdiri di sisi Ka'bah. Ada Abu Dzar berdiri di sisi Ka'bah, fagala, lalu beliau mengatakan dengan suara yang tinggi, artinya berteriak, ala man arafani fagat arafani wa man lam ya'rifni fa ana Jundub bin Junadah Al-Ghifari Abu Dzar. Beliau mengatakan, siapa orang yang kenal dengan saya, dia kenal dengan saya. Yang tidak mengetahui siapa saya, dia tidak akan pernah mengenal siapa saya. Saya adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari yang berkunyah atau bergelar dengan Abu Dzar. Siapa beliau Abu Dzar Al-Ghifari? Hadza Abu Dzar Al-Ghifari, beliau dijuluki dengan Abu Dzar dalam suatu riwayat bahwasanya ketika beliau mempunyai roti, kemudian beliau letakkan di sebuah timbangan, ada roti di timbangan, maka ternyata ada seekor semut yang menaiki roti tersebut. Ketika seekor semut menaiki roti itu, beliau lihat tidak ada berpengaruh dengan timbangan dunia. Walaupun 10 semutnya, tidak akan pernah berpengaruh dengan timbangan dunia. Kemudian beliau mengatakan, wa inna mizanal akhirah. Beliau mengatakan, unzuru, coba lihat kalian, ketika semut ini naik ke atas roti, lam yadhhar fi mizanid dunia, tidak berpengaruh dengan timbangan yang ada di dunia. Timbangan apapun tidak akan pernah berpengaruh. Wa innal mizanal akhirah la yatish bi wahidatin minha. Tapi kata beliau, timbangan akhirat akan berpengaruh dengan salah satu dari seekor semut tersebut. Maka dijulukilah dengan Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu riwayat mengatakan semacam itu. Dan Abu Dzar Al-Ghifari, keislaman beliau itu unik. Manakala tersohor berita tentang Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengaku dengan sebuah kenabian, maka Abu Dzar Al-Ghifari tidak langsung percaya. Beliau mengirim terlebih dahulu saudaranya yang bernama Anis untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu tentang berita ada seorang yang bernama Muhammad mengaku sebagai nabi yang diutus untuk alam semesta. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah memerintahkan saudaranya yang bernama Anis untuk mencari tahu tentang keberadaan Muhammad dan agar memberikan informasi kepada beliau tentang orang yang mengaku bahwasanya dia menjadi nabi, informan. Maka berangkatlah Anis untuk mencari tahu di Mekah siapa yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi, yang mana tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang sosok pribadi Muhammad ini seperti apa.
manakala telah selesai menggali sebuah informasi yang diinginkan oleh saudaranya yang bernama Abu Dzar, yaitu Jundub bin Junadah, maka ketika pulang dan ditanya oleh Abu Dzar, apa yang kau lihat, apa yang kau ketahui dari Muhammad yang mengaku sebagai Nabi, maka saudaranya mengatakan, gal ra'aituhu yaz'um annallaha arsalah, saya mendapat informasi bahwasanya dia mengklaim bahwasanya dia adalah utusan Allah, dan saya melihat Muhammad tidak ada yang aneh, malah Muhammad memerintahkan kaumnya untuk mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kemudian terus kata Abu Dzar, Jundub bin Junadah, orang cerdas, komentar masyarakatnya apa tentang beliau? Komentar masyarakat, kan beliau mengaku sebagai Nabi utusan Allah dan memerintahkan masyarakat kaumnya untuk mempunyai akhlak yang mulia. Kata Abu Dzar, Jundub bin Junadah, terus masyarakat di sekitarnya bagaimana komentar mereka tentang Muhammad? Gala mereka memfitnahnya sebagai syair, penyair, sebagai orang yang kahin, yaitu dukun, bahkan masyarakat memfitnahnya sebagai seorang sahir, penyihir. Nah, coba lihat, begitu Nabi Muhammad, bukan orang jauh yang memfitnah beliau, orang dekat, keluarga. Siapa keluarganya? Istrinya Abu Lahab, syair, sahir, syair, kahin, bahkan majnun. Bahkan Nabi Muhammad dijuluki orang gila, bukan orang luar lagi, orang terdekat, orang di masyarakatnya, orang di kampungnya, orang yang terdekat dengan beliau mengatakan, apa namanya, memvonis Nabi Muhammad dengan vonis semacam itu. Kemudian saudaranya yang bernama Anis mengatakan, wallah innahu la sadiq. Akan tetapi meskipun masyarakat di sekitarnya membencinya, tidak menyukainya, memfitnahnya, tapi demi Allah, dia orang yang jujur, dan sungguh mereka yang tidak mempercayai Muhammad, merekalah orang yang mendustakannya. Begitu. Maka manakala mendengar Abu Dzar tentang informasi yang didapatkan oleh saudaranya, beliau langsung berangkat ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, beliau tidak langsung mencari Muhammad, orang pintar, orang cerdas. Tapi ketika beliau bertemu dengan penduduk Mekah, mana orang gila yang kalian juluki orang gila itu, mana orangnya? Karena kalau mencari Muhammad, maka keamanannya terancam. Nah, ini bagusnya, harus pakai taktik. Harus sampai Abu Dzar al-Ghifari dipukuli dan beliau pingsan. Itu perjuangan orang dahulu. Kita pada saat ini mau ke majelis, kadang sampai pingsan. Datang ke majelis, datang sholat berjamaah, dengarkan ilmu. Abu Dzar al-Ghifari perjuangannya semacam itu. Ketika beliau sadar, siuman, kemudian beliau datang ke Zamzam, minum. Kemudian beliau bersihkan darah. Maka beliau menetap di Mekah berapa hari? Satu bulan. Satu bulan Abu Dzar al-Ghifari. Dan beliau tidak punya makanan kecuali air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Meskipun beliau tidak punya makanan pada sahanya, air zam-zam yang beliau minum, tapi yang ajibnya beliau makin gemuk. Kalau orang sekarang menjulukinya lamak banyu, jurnal sebagainya atau apa, bukan lamak banyu atau apa, minum air, masya Allah, samin. Subhanallah, suatu malam beliau melihat ketika duduk di mataf. Mataf itu tempat orang tawaf, mataf namanya. Biasanya kan ada di Mekah itu suhnul mataf, mau ke pelataran Ka'bah. Maka datanglah Nabi Muhammad pada saat itu
kemudian beliau mencium Hajaral Aswad dan beliau tawaf, kemudian sholat. Abu Dzar Al-Ghifari melihat langsung mendatangi Nabi Muhammad. Gala assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad langsung menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Maka orang yang paling pertama mengucapkan tahiyatul Islam, salam penghormatan dari Islam, adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling pertama mempelopori kalimat assalamualaikum ya Rasulullah, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Ada beliau yang paling pertama mengucapkan salam tahiyatul Islam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Langsung masuk Islam. Tidak banyak bicara. Gala man anta? Kata Nabi Muhammad, ente orang siapa? Gala min Ghifar. Saya adalah dari salah satu wilayah yang bernama Ghifar. Maka beliau ceritakan tentang keberadaan beliau 30 hari, 1 bulan, tidak ada makanan. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan, pulanglah, ajak kaummu untuk memeluk agama Islam. Ini pembelajaran. Kalau kita mendapatkan kebaikan, jangan hanya kita yang mendapatkan kemuliaan tersebut, ajak orang lain. Kita tahu adanya suatu majelis, kita tahu adanya suatu perkumpulan baik, jangan hanya kita, ajak keluarga kita, ajak orang terdekat kita, ajak masyarakat kita, ajak orang-orang yang di sekitar kita, agar jangan sampai hanya kita yang mendapatkan kemuliaan tersebut, orang lain pun juga mendapatkan seperti kita. Begitu. La ilaha illallah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, walladhi nafsi biyadih. Ini ketika cahaya iman masuk dalam hati. Demi Allah yang mana jiwaku berada di dalam kekuasaannya, la usarrikhanna bihadza baina dhahranihim, saya akan memberitahukan dan saya akan berteriak dengan dua kalimat syahadat di hadapan orang-orang penduduk Mekah. Ini orang beraninya luar biasa. Baru satu bulan yang lalu dipukuli dan pingsan, mau datang lagi. Subhanallah. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari langsung berteriak dengan suara yang paling tinggi, asyhadu an la ilaha, di masjid. Masjid pada saat itu bukan hanya orang muslim yang menguasai. Bahkan di sana dikuasai orang kufar. Beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung semua orang pada situ mendengar ada orang yang menuturkan dua kalimat syahadat, dan orang ini adalah satu bulan yang lalu telah mencari ulah di sini. Mereka langsung dipukuli, bahkan dibaringkan. Datang Abbas, pamannya Nabi Muhammad, tapi tidak sampai pingsan pada saat itu. Dipukuli. Datang Abbas, pamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliaulah yang melerai semua itu, dan beliau tahu ini orang dari Ghifar. Kata beliau, kata Abbas pada saat itu, wailakum, celaka kalian, tahukah kalian siapa yang kalian aniaya pada saat ini? Abbas tahu pemungkasnya, karena orang Mekah pada saat itu, para kufar Quraisy yang ada di Mekah, maksud kita pada saat itu, tidak ada yang mereka inginkan melainkan adalah bisnis dunia. Selain dunia, yang sebodoh bisnis. Maka dari karenanya yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad untuk berhenti daripada menyiarkan agama Islam, yaitu yang ditawarkan pertama kali kepada beliau, mau harta berapa asalkan diam, jangan menyerukan kami untuk masuk ke dalam agamanya, mau harta berapa kami berikan. Karena yang ada di otak mereka itu adalah harta, kekayaan, dunia, halas. Kata Abbas, orang yang berpengaruh pada saat itu, tahukah kalian siapa yang kalian sakiti pada saat ini? Gala siapa? Gala, dia adalah sosok pemuda dari Ghifar, yang mana Ghifar adalah salah satu akses jalan kalian untuk berbisnis ke negeri Syam. Takut mereka ya, karena orang dahulu kan satu disakiti semuanya turun. Itu kabilahnya, sukunya luar biasa, dan mereka takut. Kemudian mereka lepaskan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian ternyata Abu Dzar Al-Ghifari bukan
beliau berhenti, keesokan harinya mengucapkan dua kalimat syahadah lagi, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, subhanallah. Sampai pada akhirnya terjadi lagi seperti di hari yang pertama, kemudian dibebaskan lagi oleh Abbas, kemudian Abu Dzar pulang ke kampung halamannya, dan beliau mengajak saudaranya, mengajak ibunya, kemudian mengajak kaumnya, sampai orang yang beliau ajak semuanya masuk ke dalam agama Islam. Saudaranya, kemudian ibunya, kemudian kaumnya, semuanya memeluk ke dalam agama Islam berkat Islamnya Abu Dzar Ghifari. Ada sedikit dari Sayyidina Abu Dzar Ghifari. Dan beliau adalah orang yang paling zuhud, tidak mencintai terhadap dunia, dan beliau adalah orang yang mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Nah, ilmunya beliau itu luar biasa. Nah, beliau ketika berdiri di tengah-tengah apa di sisi Ka'bah dan mengatakan, siapa yang mengenali saya, dia mengenali saya. Artinya saya Abu Dzar. Siapa yang tidak mengenali saya, maka saya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari yang bergelar dengan Abu Dzar. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari yang beliau sampaikan pada saat itu, beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini nasihat dari Sayyidina Abu Dzar. Man arada minkum safaran min asfarid dunya la yaf'alu dhalika illa bizad. Kata beliau, wahai sekalian manusia, siapa di antara kalian yang ingin bepergian dari perjalanan dunia, dia tidak akan pernah nekat untuk melaksanakan bepergian dari perjalanan dunia melainkan dia membawa bekal. Kayak kemarin ada yang mudik, tidak bawa bekal, pasti bawa bekal. Oh, lu kada bawa bekal aja, bawa duit aja, duit itu ya bekal. Hah? Ke hulu sungai, ke Kalteng, kemana? Pakai mobil. Dia tidak akan pernah berani untuk bepergian kecuali membawa bekal yang cukup. Berapa? Bensin berapa? Mau pertalit, pertamak berapa? Ini berapa empernya? Terus makan berapa? Berapa orang? Dia pasti memikirkan untuk membawa bekal yang cukup dalam perjalanannya. Sampai pada akhirnya beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada orang yang ada pada saat itu, fakaifa man yuridu safaral akhirah bila zad. Kalau perjalanan dunia kalian mempersiapkan bekal, bagaimana kiranya perjalanan menuju ke negeri akhirah? Kalau perjalanan dunia masih bisa ngutang, tidak bawa uang, ada ATM masih ada, bagaimana kiranya dengan perjalanan akhirah? Haruslah mempersiapkan bekal dengan matang untuk melakukan perjalanan menuju ke negeri akhirah tersebut. Kemudian orang yang mendengar pada saat itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi mereka merespon. Mereka mengatakan, wa mazaduna ya Abu Dzar, bekal kami apa yang harus kami siapkan untuk perjalanan akhirat tersebut, wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar mengatakan bahwasanya salat raka'ataini fi sawadil lail liwahsyatil gubur, yang pertama yaitu adalah beliau mengatakan dua rakaat. Salatu raka'ataini fi sawadil laili liwahsyatil gubur. Salatlah kalian dua rakaat di gelapnya malam untuk kesendirian kalian di dalam kubur. Salah satu bekal. Gelapnya malam, jam 2, jam 3 sebelum subuh, walaupun dua rakaat. Allahu Akbar. Untuk kesendirian kalian, untuk keasingan kita di alam kubur. Asing dalam kubur, dan tidak ada malam yang paling mencekam, tidak ada malam yang paling menakutkan, tidak ada malam yang paling mengerikan melebihi daripada malam pertama kita di alam kubur. Semoga kubur kita menjadi kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama kata beliau. Oh, berarti sholat lima waktu tidak, itu pokok, itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi ini
yang harus kita tingkatkan. Kemarin bulan Ramadan, alhamdulillah satu bulan penuh bisa sholat tahajud. Kenapa? Sahur. Nah, sekarang setelah tinggal Ramadan, bagaimana pembelajaran yang ada di madrasah Ramadan, bagaimana kesan kita di bulan Ramadan, bagaimana Ramadan mempengaruhi kehidupan kita, apakah masih sebelum subuh kita dua rakaat, bareng dua rakaat, sebelum datangnya waktu subuh, ya imma waktu tarhim, salatu wassalamu alaik, bangun, Allahu Akbar, liwahsyatil gabr, untuk menjadi teman kita nantinya ketika kita sendiri di alam kubur. Sesayang apapun pasangan hidup kita dengan kita, dia akan meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian di alam kubur. Bagaimanapun orang setianya sama kita, ketika kita meninggal dunia, tidak ada satupun yang sudi untuk menemani kesendirian kita di alam kubur. Tidak ada yang mampu menemani kita melainkan amal ibadah kita. Dan dapat taufik hidayah insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan wasaumun fi yaumi harrin wasaumun fi yaumi harrin syadidin li yaumin nusyur. Yang kedua, perbanyak puasa sunnah. Wabil khusus ketika cuacanya begitu panas. Untuk apa? Untuk bekal kita ketika berada di padang mahsyar. Itu kemarin ketika kita Ramadan, ketika di pertengahan apa di mana kemarin yang panasnya luar biasa, sampai tidak terasa lagi lapar, panasnya luar biasa. Tuh baru kita di dunia, bagaimana besok di negeri akhirah ketika matahari hanya sejengkal dari kepala kita. Akan tetapi ada mereka yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya 7 golongan, maka carilah di sana kita untuk mendapatkan satu golongan. Di antara golongan tersebut adalah seseorang yang hatinya terhubung dengan masjid, selalu mencintai akan masjid. Di antaranya adalah mereka yang ingat kepada Allah di dalam kesendiriannya, fafadhat aynah, kemudian dia menangis. Di antaranya mereka yang bersedekah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya sedekah sembunyi-sembunyi. Begitu. La ilaha illallah. Itu puasa, puasa sunnah. Puasa sunnah kan macam-macam. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang mingguan Senin Kamis mingguan. Kalaunya bulanan puasa. Kalaunya bulanan itu puasa ayyamul bid, puasa putih. 13, 14, 15. Kalau puasanya tahunan, ya seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian di sana puasa Asyhuril Hurum, bulan-bulan yang istimewa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, atau puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah, 8-9 Dzulhijjah, itu puasa tahunan namanya. Nah, puasa sunnah tahunan. Naam. La ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan wa shadaqatun 'alal masakin li yaumin yanqaru fihi an-naqur la'allakum tanjuna min 'adhabi yaumin 'asir. Kemudian beliau mengatakan sedekah yang kalian keluarkan, jangan sampai setelah Ramadan tutup buku. Masya Allah, waktu Ramadan pemurahnya luar biasa. Setelah Ramadan habis pemurahnya. Sedekah yang kalian keluarkan, kata Sayyidina Abu Dzar, kalian serahkan kepada orang-orang miskin untuk keselamatan kalian ketika sangkakala ditiup oleh malaikat. Artinya ketika terjadi hari kiamat. Yang kalian harapkan dari semua itu keselamatan nantinya di hari yang sangat-sangat sulit dan sangat-sangat mengerikan. Salat, puasa, dan sedekah. Bahkan sedekah itu ajaibnya luar biasa, bukan hanya mendatangkan manfaat di dunia, bahkan manfaat di kubur, bahkan manfaat nantinya ketika kita dibangkitkan dari kubur.
itu sedekah, asal kita mengeluarkannya dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir, wahajjun li'adha'imil umur. Kemudian kata Abu Dzar, begitu juga kalau mampu kalian melaksanakan haji, maka laksanakanlah ibadah haji. Dan bagi yang tidak mampu seperti kita, setidaknya fadilatul haji, keistimewaan haji kita dapatkan, seperti kita hadir salat subuh berjamaah di hari Jumat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad hajjul masakin, hajinya orang miskin. Kita hadir di masjid, kita hadir di pengajian, dapat pahala ibadah haji dan umrah. Kita salat 2 rakaat setelah terbit matahari, dapat ibadah haji dan umrah. Sempurna, setidaknya kita melakukan semacam itu. Kemudian Sayyidina Abu Dzar mengatakan, waja'alud dunya majlisain, jadikan tempat tongkrongan kalian selama di dunia cuma 2 tempat. Ini pesan beliau. Tongkrongan kalian selama di dunia jadikan 2 tempat. Insyaallah kita sambung di Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat.